Hey guys, welcome to my trot. Bener ya? Mulut anda kotor. Kumpul. No comment ya. Gimana? Bisa interview sebentar enggak? No comment. Maaf. Beda emang tuh. Udah lama enggak main deathmatch? Udah lama ya. Biasanya main apa tuh? Biasanya. Tahun tuh sebetulnya susah ya, susah gampang ya. Apalagi kalau enggak ada motivasi. Iya. Yeah. Yo, sampai di titik ke-4 di Garut. Jadi perjalanan semalam cukup melelahkan dan menegangkan karena harus melewatin berapa pos, Bu? Melewati 4 pos. Pemeriksaan. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap ada surat tugasnya. Kita nggak mudik. Kita mencari donasi untuk senior-senior driver di luar sana yang membutuhkan ya, yang terdampak karena pandemi dan yang lagi sakit juga dan membutuhkan bantuan dari kita semua ya. Nah, jadi di titik keempat ini kita bakal featuring dengan Aditya Perkasa dari Siksa Kubur. Acara ini disupport banget sama DC official, juga sama teman-teman komunitas drummer dari tiap kota yang kita datengin, kita libatin semua. Selain kita juga ada kru-kru di belakang. Ada kru-kru di belakang. Ini ada kameramen yang selalu setia nge-video ini. Tiap hari harus ngedit. Siapa ya? Dua kali bro, masuk YouTube bro. Nah, buat teman-teman yang nanyain, ini tuh rada khusus sebetulnya mah, rada khusus si ininya. Si talent duaan ini Big Boss teh lagi di tempat yang beda tapi khusus nih. Nih, ada yang mau lihat ya? Ya. No comment ya. Sorry. Gimana bisa interview sebentar enggak? No comment. Maaf. Beda emang tuh. Kalau Big Boss mah kayak gini. No comment. Enak. Ada no comment ya sambil rapihin rambut. No comment tapi. No comment juga no hayang. Mana Om Leo? Nih, Bos. Halo Om Leo. Om Le, halo. Om Le sama Om Din. Apa? Jingsi Bapak tuh. Halo, Pak. Tuh. Apa kamu mau ngobrol apa sih? Jadi kemarin tuh gimana? Kena berhenti enggak? Oh. Kan lo datangnya belakangan. Sorry. Kalau gua kan duluan di sini. Anak soleh diberkahi Allah. Subhanallah. Oh, urang mah nyakannya. Mantap. Enggak ada karaoke dulu. Oh, edan karaoke. Rukun soleh sih mentok. Jadi lo sahur di mana, Mang Din? Oh, gue sahur di Padang. Wah, masa lo mah nggak sahur ya? Masih Padang. Wah, lo mah nggak sahur ya? Masih Padang. Sahur mana lo? Oh, masa. Gue sahur. Ini anak curut ikut sahur. Gimana Om Le? Kemarin Om Le ikut sahur. Anak curut ikut sahur. Lolos dari semua pemeriksaan. Alhamdulillah. Lolos ya Om Le ya? Lolos. Sekarang bagus. Di titik ke-4 berarti Om Le ya? Titik ke-4. Gimana? Dari Garut. Go, Om Le. Go langsung. Katanya nih di Waterboom, ngomong-ngomong Om Le. Jadi udah siap cenana berenang. Selain kita acara di Garut ini, selain melibatkan talent lokal juga. Nih, kayak gua sama Mang Din ini mendukung UMKM lokal ya, Mang Din. Yes, ya. Yes, mana nih? Gua kan beli gelang nih. Dompet tadi nih. Kita mendukung UMKM dong. Nih, mendukung UMKM. Yes. Ya enggak? Ini dari kulit apa tadi itu? Dari kondomnya jatuh. Ani. Awas. Ini dari harga 500.000 kurangnya 50.000. Dari 50.000 ya, edan. Karena produksinya langsung di Garut, jadi karena dibuktikan dong bakar kalau aksi beneran kulit. Nah, iya kita challenge. Coba ya, Om. Challenge ya. Bakar dong. Ini katanya kulit bakar, asli. Kulit asli. Bung, aing rugi. Siapa mangkeng ngekek kowe unggul aja. Dia ngakak doang ya. Oke, nih buat yang pengen tahu UMKM-nya ada di mana, kita langsung belinya on the spot di hotel. Nih dengan si bapaknya gue samperin. Oh pak, oh si bapak aja tuh. Apa ya? Abdul Salim, Abi Nur Salim pak. Mengapa? Iya. Lancar ya pak? Amin. Nah,
itu tadi bro, jadi kita supportnya gak cuma support UMKM di ini aja bro, gak cuma support UMKM di ini doang, di online doang, sini juga gitu. Ntar ya, gua lagi ngetak dulu. Oke, sip, saatnya kita lanjut masuk ke dalam mobil. Kapan lagi ngevideoin videographer nih, belakang kamera aja kerjaannya nih. Jadi ini paling kalau beres boleh minta di drum dulu gitu. Jadi nggak boleh ganti baju dulu bro. Ya, nggak dokumentasiin yang ngevlog, ini yang ngedokumentasiin. Kapan lagi bro? Cuma ada di sini. Gitu. Mbak sama Mbak siapa Mbak? Sama Mbak siapa Mbak? Oh Mbaknya malu-malu nih. Mbaknya kok malu-malu Mbak? Wah anjir di belakang udah mau jalan nih. Parah, gua baru mau ngevlog ya udah masuk mobil aja langsung. Bebs. Abebs, di titik keberapa Abebs sekarang? Titik keempat. Gimana kemarin Abebs? Di posnya gimana Abebs? Pos pemeriksaannya? Oke, itu dia. Jadi kalau di kita mah cukup pakai kode-kode doang. Makanya kalau fituring belum latihan belum apa bisa lancar gitu. Langsung aja kontak mata sama kode tangan. Ada wanita? Gimana Beb? Kalau ada wanita. Boleh juga. Kalau enak? Ah, kalau enak. Kalau kayak kemarin-kemarin ada yang enakin enggak? Oh. Berarti ini lebih enak. Berarti ini lebih enak dari ini. Oke, jadi ini udah beres semuanya. Ya Allah. Begini amat ya saban hari. Dah Bang. Gimana sih ini ya? Ya, udah beres ini juga, udah beres mainnya. Drumnya udah diberesin, fiturin dengan Adit SK. Nah sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol. Karena dari tadi belum sempat bikin vlog dan belum sempat bikin video. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ngobrol sedikit. Gimana sih? Akhirnya ketemu ya? Ketemu juga. Jadi gimana? Tadi mainnya gimana? Udah lama gak main death metal? Udah lama ya? Biasanya main apa tuh? Main yang lain. Biasanya bercandanya mulai masuk nih. Boleh juga. Ambigu ya. Jadi sekarang cabut lagi Jakarta. Ntar tengah malam lah. Sekarang udah jam 8 lah. Iyalah malam minggu mau kemana sih? Butuh senang-senang dulu. Iya. Bersenang-senang dulu lah ya. Harus kan tadi udah bersenang-senang ya. Di Garut gitu. Iya Garut. Kalau Garut ingatnya apa? Ingatnya ada tuh di situ. Tuh kan. Kayaknya gue jangan ngebalikin kamera. Kalau ngebalikin kamera bahaya. 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 Ntar kalian tahu semua ya. Udah kita cukup off the record aja lah. Off the record ya. Tadi jadi bawain lagu apa aja nih? Tadi bawain lagu SK. Ada SK 1 ya. Pusara Bola Tentara ada. Terus si Collapse kan tadi anthemnya. Ya, anthem sama kita bawain lagu aransemennya dari Sinidra tapi judulnya death metal. Death metal itu keren metal. Metal. Dan tadi kita langsung mendadak ya. Dadakan ya. Tapi gokil. Enggak pakai bisa ya langsung ajar ya. Ngulik-ngulik. Enggak usah. Tukangnya 4/4 soalnya. Tangan. Iya. Enggak usah dimikir jadi 6 gitu enggak. Pokoknya ada part-part yang glik-glik-glik baru masuk. Iya. Dadak-dadak-dadak udah. Next nih, kalau ini kan banyak yang nanyain. Wah, lu mah kayaknya mesti ini mau bang Adit katanya gitu. Gimana nih? Kita cocok ya kayaknya. Cocok ya. Mesti bikin konten bareng. Mesti bikin konten bareng. Collabs harus. Collabs. Main ke Bandung. Siap. Bikin konten di sana ntar. Kalau ada motivasi ntar main ke Bandung. Oke, jadi nanti ada rencananya kita bikin bareng ya konten ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan segera. Jadi pengennya sih. Kalau misalnya ada kesempatan lagi kita go lagi gas lagi. Gas lagi harus. Gas lagi ya harus ya. Ini juga kelihatannya pencahayaannya oke ya. Pencahayaannya bagus. Pencahayaannya. Kayaknya muka tampak lebih ganteng berapa persen gitu ya. Iya. Cukup lah ya, enggak usah pakai whitening udah oke lah. Enggak tahu yang kalian lihat seperti apa. Inilah asiknya di ngedrum school. Nah,
di Garut juga kita nggak cuma main bertiga, tapi kita selalu ngundang local heroes. Nah, local heroesnya sekarang adalah Kang Aji. Gimana Kang? Tadi main aman. Baik. Aman. Udah lu jangan ikutan lah. Lu mah pencitraan. Ini udah lama enggak ketemu. Oh, udah lama. Tadi bilangnya enggak kenal ya? Heeh, oh, benar. Saha cen orang gua kenal, cuma lupa nama. Oh, gitu. Oh, bisa. Ngomong ya udah terakhir jadi artis beda ya. 2011. Untung. Kang Aji teh berarti bandnya apa aja nih yang buat yang belum tahu teh? Dulu teh Good Boy Badminton ya. Yang terus bandnya sama manajer gua. Oh, satu manajemen ya. Manajemen. Manajernya sama dengan band gua. Manajernya ngabonon. Oke. Oh, men. Oh, siapa ya? Terus bandnya yang terkenal Usito ya? Sama Usito ya? Dua-duanya kadang terkenal ya, Oboy ya? Terkenal. Itu mah apa ya? Kebetulan. Kebetulan ya. Legend ini. Legend ini. Jadi kalian yang belum tahu ini salah ketinggalan zaman. Oh, edan konseptor. Lu duduk jadi. Jadi kalau main drum enggak perlu pakai drumnya, A. Enggak perlu, cuma dia doang yang bisa. Orang pokoknya nonton Bimo di Bandung Birthday 2012 ya. Harinya lemah juga. Nulain bawa drumnya, nyiapin stage. Si Dino main di Bandung Birthday. Terus sama orang ngobrol jeung si Jo. Si Dino main, nanaunan kewe tinggali pas main lah. Lu percaya pasti yang kejar hati anjing, tak mungkin ya namanya. Tak mungkin anjing main di Bandung Birthday. Main naun cikuran. Oke. Great ya. Well, jadi itu tadi. Ngevlog kita mah selalu seru karena kumpul. Selalu seru karena kumpul-kumpul dan ada petasannya kalau di kita. Di acara lain mah nggak ada petasan, mau kentut disensor, ngomong anjing disensor. Kayak mau orang sholat, paling mau akan anjir. Langsung ngakan nih. Oke, jadi sekian perbincangan kita sedikit sama Bang Adit, sama Kang Aji. Nanti kita lanjut lagi, semoga kita ketemu lagi. Thank you. See you. Thank you, Bang Adit. Harus ya? Harus. Makanya nanti main lagi kesini, main ke Bandung ya. Bandung sih ya. Harus ada motivasi, tahu gua. Harus ada motivasi. Semoga nanti ada motivasinya ya. Yes. Dari sini. Malu jomblo. Kita dukung Adit pindah ke Bandung. Wih. Dukung warga Bandung ya. Warga Bandung. Warga Bandung ya. Jenuh ya di Jakarta. Tinggalkan ibu kota yang menjemukan itu. Menjemukan. Punjemu. Oke, jadi itu tadi kita nanti bakal ketemu di titik selanjutnya. Kayaknya kita harus ngebahas vlognya tentang keseruannya aja ya. Keseruan di balik kita yang biasanya main drum. Biasa main drum karena udah terlalu banyak ya. Upload video drum udah terlalu banyak. Kita mah udah saatnya nge-uploadnya sisi lain lah ya. Sisi lain ya. Beyond ya. Iya, karena main death metal tuh sebetulnya susah ya, susah gampang ya. Apalagi kalau enggak ada motivasi. Iya. Bener. Oke ya. Sehat terus ya. Sehat juga Bang Adit. Thank you. Sampai ketemu di titik selanjutnya. Kita bakal ketemu di Tasik Malaya sama Kang Arya dari 5 Minutes. Kita bakal gila-gilaan lagi dan bakalan tahu keseruannya kayak gimana. Jadi pantengin terus vlog gua. Jadi ini vlog salah satu vlog pertama. Semoga kita dapat berjumpa lagi dan mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, terima kasih yang udah mantengin. Wah.